Halo Sobat YouTube, perhelatan MotoGP 2022 yang akan berlangsung di Mandalika pada tanggal 18-20 Maret ini pastinya akan menarik. Antusias para penonton MotoGP pasti akan memenuhi bangku penonton sirkuit Mandalika. Terdengar kabar, hotel-hotel di Lombok sudah terisi semua. Itu menandakan bahwa perhelatan MotoGP di Mandalika menjadi daya tarik untuk warga lokal ataupun mancanegara. Pastinya, para pembalap yang bersaing di Mandalika akan mengincar kemenangan demi mendapatkan poin penuh di awal musim MotoGP 2022. Siapakah pembalap idola Anda? Silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk video ini agar mendapat informasi yang menarik. Terima kasih.